Iya. Halo. Halo. Si aku lagi grumpy ya, Ki. Betul mana nanti. Baru nang kantor lah, grumpy nih biasa nih. Siapa Ki? Iki Hulu. Wah, oh, apa dong? Hah? Kok apa dong? Oh, iya. Cecer. Ya wes ya, penting saya. Oke, lanjut. Sudah. Oke, sampai jumpa di belum. Ketemu lagi di Grumpy Kantis. Ya. Masih bersama saya tentunya Hari Sukamti. Nah, dan Boris Kanti. Yer. Reno. Yes, yeah. Mamo. Namanya siapa tadi? Oh, Bumbo. Reno. Reno. Saya Reno dari Euforia Digital dan Euforia Sport. Ya. Lengkapnya Reno Kerno ya. Bukan. Dan dengan langsung saja ya. Seperti biasa ya. Kita akan membacakan sebelumnya apa? Aku mau bilang sesuatu kepada para pemirsa. Ya, ya. Kalau sukamtikaraoke.com sudah buka open source baru. Oh iya. Punya Indonesia. Oh, dinikmati, diapresiasi teman-teman. Dimodifikasi yes, lagunya. Dimodifikasi sesuka hati kalian. Ya. Terima kasih Mas Reno atas informasinya. Silakan. Pulang. Tapi kalau tayang, wow. Kawan, kita syuting di bawah hujan. Ya, sudah sedang. Jadi wajar kalau ada kilat-kilat yang menyambar. Sudah. Sudah belum? Sudah. Di saatnya bisa masuk ke segmen membacakan email ya. Email. Kita akan baca email yang sudah masuk ke grumpykantis@gmail.com. Yang pertama, silakan. Silakan. Ya, masih ada suaranya. Dari Wisnu Dwianto. Halo Mas Ari, Mas Dori. Halo. Ini ku kirimin vektor Mas. Salam dari Samarinda. Soon ya, Mas. Oke. Dia ngirimin artwork ya. Iya, iya. Artwork vektor. Wow. Ini adalah foto waktu kita di Palembang. Palembang, main di acara itu kan? Bapak. Itu ada. Mulai dekatnya jembatan Ampera ya. Terus di retouch ya, retouch menjadi vektor. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kiriman-kiriman dari Instagram. Aman ya. Oke, yang pertama datang dari kita. Aku baca lagi. Iya. Roman Sabujangga Putra. Karya sederhanaku untukmu karena kau telah menginspirasiku para kampus family. Iya. Terima kasih buat Roman Sabujangga Putra. Ini tekniknya apa ya lagi? Bukan. Ini loh ada ini loh. Smooth 3D. Smooth ya. Kita ganteng-ganteng ya kita ya. Kulitnya tuh mulus ya. Mulus. Ganges ya. Kukulnya hilang. Licin ya. Licin ya. Gak berminyak juga mukanya. Nah ini terus, apa saya pakai jaket ini juga ganti loh ini. Oh iya. Betulnya ganti. Terima kasih. Buat Roman. Nah, saya senang komposisi warnanya tuh loh. Gimana? Komposisinya gimana? Bagus, warnanya tuh cerah. Cerah. Ceria gitu ya. Ceria. Lanjut. Ini ada dari Nekozilla. Mungkin yang suka di versi unyah. Saya kenal nih Nekozilla. Jangan begitu. Makamnya yang umum itu. Kapan-kapan pingin bikin game rhythm bareng musisi kayak mereka, tambah keren dan menyenangkan. Oh iya, ini juga dia tuh pembuat game-game Android itu kan. Oh, developer game. Iya, developer game. Boleh tuh, bisa itu. Saya suka komposisi warnanya. Gimana komposisi warnanya? Cerah. Ceria ya? Ceria. Saya suka ini komposisi wajahnya. Oh, komposisi wajahnya. Masih terlihat muda-muda. Muda-muda. Masih belum ada kerutan di wajah. Terima kasih buat klinik kecantikan yang sudah terima kasih dari Natasha Skinhead. bukan skincare loh, skinhead loh. Terima kasih. Iya. Lanjut kiriman
Selanjutnya Momok Kuning, salah satu yang paling banyak di request nih. Gantis dan semua, please welcome. Wow, keren ya. Lala Simpson gitu ya. Iya, Lala Simpson. Ekspresi wajahnya juga dapat ya. Saya suka komposisi warnanya. Gimana komposisi warnanya? Cerah, ceria ya. Oh menepor iya. Iya, iya. Tapi bener ini asik loh. Itu masih kelihatan Ari Erik Dolnya ya, kan kelihatan. Ini malah alat-alatnya tuh instrumennya sama kayak video lirik. Oh iya, ya kan pakai galon segala macam sapu dan lain-lain. Karakter Erik Dolly sama Ari kelihatan. Ya, itu malah Reno. Reno enggak kelihatan. Terima kasih. Komu Kuning. Ya. Komu Kuning. Komu Kuning. Lanjut lagi. Nah, banyak ya gini. Kumis Kentir. Indah sekali punya Indonesia. Terima kasih Bu Petiwi. Oh ini liriknya. Oh iya. Ini semacam visualisasi dari lagu punya Indonesia. Anggrek, Bunga, Bangkai, dan Jati. Yang paling atas. Pencak Silat, Karapan, Sapi, gambar kedua. Angklung, Gamelan, dan Sukamti, gambar ketiga. Punya Indonesia, gambar keempat. Betul. Pertanyaannya. Nah ini siapa ini? Mungkin dia. Oh mungkin dia ini. Ya. Kan ada kumisnya nih. Tuh, kumis kentir. Mungkin dia. Keren. Saya suka komposisi warnanya. Gimana bang komposisi warnanya? Cerah, ceria. Bagus. Terima kasih buat kumis kentir. Ya, kumis kentir. Wah, banyak lagi kiriman ya, Instagram kali ini. Ya, Tama Putra, ramaikan kawan, Grammy Kamtis. Ini sebuah acara dari Kamtis Family ini, mereka ngadain acara. Independent Wirosari Crash 1. Oh, acara pertama. Kamtis Day. ATM-nya on the spot 15.000, presale-nya 13.000. Silakan diramaikan acara teman-teman kalian sendiri. Tanggal 8 Mei masih lama. Terima kasih infonya. Ya. Tama Putra. Ya, semoga sukses ya acaranya. Kita masuk ke segmen Firman. Ya, kali ini agak spesial ya. Karena ini kita edisi khusus Sukamti Karaoke. Iya. Yeah. Buat yang belum tahu Sukamti Karaoke, ini dijelasin dulu Mas Rian. Iya, Sukamti Karaoke itu adalah wadah untuk para Kamtis Family dan segala masyarakat yang mau mengapresiasi musik-musik Sukamti menjadi versi masing-masing ya. Oh iya. Jadi bisa dimodifikasi, bisa diganti part-part gitar, drum, bass, vokal. Dan makin lama makin bagus karya-karya dari teman-teman. Bisa di mana ininya? Di www.sukamtikaroki.com. Nah itu. Jadi kalian nanti di situ bisa mendownload data yang sudah kita share di situ ya kan? Di situ lengkap. Ada YouTube-nya, ada open source-nya. Dan ini adalah contoh-contoh video yang sudah memodifikasi tadi lagu Sukamti via sukamtikaroki.com. Yang pertama kita tampilnya. Selamat. Nah ini versi reggae. Versi reggae ya. Liburan versi reggae. Berarti ini sama dia temponya diperlambat ya. Jadi tempo aslinya diperlambat. Fotonya ada gambarnya Tasya. Terima kasih sudah mengapresiasi. Siapa tadi ya? Ini dari Leo Averio. Nah ini ada dari Local Sound ID. Dia bikin Ojonsu versi trap. Coba kita saksikan. Sudah banyak yang meng-cover ya. Dari berbagai macam genre ya, versi ya. Ada yang EDM, ada yang metal, ada yang reggae, ada yang kita nanti kan udah.
Rahim buat Local Sound ID. Sudah nice, subscribe nice. Ya. Ini ada lagi dari MTL Insight. Bikin sampai jumpa ya. Kita saksikan. Jadi benar-benar dimainkan ya, bukan sampling. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu. Jadi dia ganti sewa juga berbisa, bisa awalkan berakhir. Terima kasih buat videonya dari MTL Insight. Ya, MTL Insight. Silakan di-subscribe. Iya. Yeah. Oke, lanjut ke segmen selanjutnya. Lanjut ke segmen Seloti. Kali ini ada yang ngirim. Ada yang ngirim, Bo. Iya, biasanya kita anu sendiri sih yang ngirim. Kita lihat ya. Penasaran. Silakan dibaca, Mas Rino. Dari Pitril. Oh, Pitri. Pitri, ya. Halo Bung Ari dan Bung Dori. Saya mau minta tips selonya. Oke. Okay. Pasti Bung ini pernah sekolah ya, toh. Gimana cara mengatasi hal ini? Kebanyakan para pelajar suka mengeluh tentang kehidupan di sekolahnya. Biasanya mereka bilang seperti ini. "As, aku kesel ya, sekolah mandek gue yo. Sekolah bosen nih, anane ngene-ngene toh." Apa tips selonya untuk mengatasi hal itu? Terima kasih Bung yang sangar-sangar. Oke. Gimana, Mas? Tampaknya Pitri ini sedang mengalami sindrom ya. Oh, gitu. Iya, iya. Sindrom malas ke sekolah. Malas ke sekolah. Atau mungkin sekolah itu tidak menarik lagi buat dia. Iya. Saya memang kurang tahu, mungkin untuk lebih supaya kamu lebih mendapatkan jawaban, kamu langsung aja ke pusat sekolah Indonesia.blogspot.com. Kalau tips dari saya sih mungkin dibikin senang aja, karena anu sebenarnya suasana hati senang itu sebenarnya bisa mindsetnya, bisa berdasarkan mau dibikin berdasarkan suasana atau kita kondisikan betul. Sendiri. Yeah. Sebenarnya bisa kita kondisikan sendiri. Kalau menurut saya. Iya. Yeah. Saya sependapat. Jadi sebuah kesenangan atau kegembiraan atau suasana hati yang senang gembira itu sebenarnya dari dirimu sendiri. Bisa dikondisikan sendiri ya, bisa. Iya, jadi bisa kamu ciptakan sendiri kondisi senang itu. Hore! Mati lampu. Nah, itu tadi tipsnya. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Iya. Kok jadi kayak gini ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi sebuah kegembiraan atau kesenangan itu bisa diciptakan oleh kamu sendiri. Meskipun suasananya itu enggak menyenangkan tapi bisa dikondisikan tergantung kamu. Solusi satu lagi, Mas. Apa? Oh, silakan. Boleh kasih gimana? Boleh. Refreshing. Refreshing. Itu sangat berguna sekali. Iya. Yeah. Refreshing itu bisa dilakukan dimanapun gitu. Yeah. Ya, kamu di sekolah pun bisa sebenarnya. Betul, bisa. Kamu ketika udah suntukan di kelas, kamu keluar aja. Iya. Yeah. Keluar ke kantin. Iya, itu. Tapi ada konsekuensinya sebenarnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Ketika kamu sedang pelajaran terus keluar, kamu nanti konsekuensinya ya paling dihukum sama dia. Iya. Memang setiap keputusan kan ada konsekuensinya. Seperti sekarang ini. Iya. Mati lampu itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya acara ini harus segera diakhiri. Gitu. Dan melibatkan banyak handphone. Iya. Di acara ini ada 1, 2, 3, 4, banyak sekali. Semua hal itu membutuhkan konsekuensi. Ya. Saya kira cukup nanti acara kebanyakan peteng nanti iklan susah masuk ya, terima kasih. Tapi bisa juga. Oh, bisa juga. Oh, kalau gelap ini iklan yang masuk iklan lampu iya. Oke. Terima kasih. Ketemu di Grampi Kamtis edisi selanjutnya. Yeah. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jumpa sama Nenno.